Advocacy, Forum Komunikasi Keluarga Spesial Indonesia. KHI Keluarga Homeschooling Indonesia. Nama Hari Sol Putra atau dipanggil Abi Badi Uzaman dari Depok dan Kasaba, warga alumni Sekolah Ayah Bunda. Alhamdulillah hari ini saya mengikuti sebuah acara yang luar biasa, yang dimana dapat sebuah pencerahan dari dua narasumber luar biasa, dimana ketika kita dapat sebuah hal baru, ilmu baru, tentu kita ingin dapat diaplikasikan. Dan ketika kita dapat ilmu baru ini, bagaimana yang paling dekat adalah mengaplikasikan buat saya dan istri dan tentu buat anak saya sendiri, Badi Uzaman. Yang kedua adalah saya juga ingin membagikan ilmu ini kembali, karena bagaimanapun setelah proses belajar, kita kolaborasi buat masyarakat dan harapannya juga masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan, minimal lesson plan. Minimal-minimal lagi harapan-harapan kita untuk anak kita yang lebih baik. Bahwasannya ABK anak khusus atau anak spesial itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita untuk kita bisa perluas kesempatan karirnya, bahwa hidup harus lebih baik lagi seperti itu. Dan kedepannya mudah-mudahan acara-acara ini terus berlangsung dan bisa terus berkelanjutan, jangan hanya sampai di pelatihan saja, tapi juga ada coaching dan mentoring untuk anak-anak ABK. Terima kasih. Nama saya Erna Widya Stuti, asalnya dari organisasi profesi Forkesi, Forum Kesehatan Keluarga Spesial Indonesia. Nah, menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk orang tua dengan anak-anak ABK yang mungkin sedikit banyak belum pernah terbuka di forum-forum kegiatan seperti ini. Menurut saya kegiatan seperti ini baiknya sih dilakukan lebih lagi. Jadi ada, mungkin ada pelatihan-pelatihan yang biar orang tua ini makin terampil, makin mampu untuk menghadapi anak-anak ABK ini di kemudian hari. Jadi kan jenjang anak ABK itu nggak semua masa belajar, masa sekolah. Jadi untuk terutama tantangan-tantangan di masa remajanya, masa dewasanya, itu kayaknya orang tua perlu banyak mengetahui hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Afianti. Saya tinggal di Ciputat dan profesi saya sebagai dosen. Anak saya berusia 12 tahun, Muhammad Hanif Ismail. Awalnya didiagnosa sebagai ADHD. Nah, mengikuti short course ini bagi saya adalah sebuah bantuan dari Tuhan gitu. Dari selama ini saya bingung mencari sendiri, kemudian juga berusaha untuk meyakinkan pasangan saya juga bahwa anak saya memang membutuhkan special treatment gitu. Nah, di short course ini kemudian saya dapat banyak pengetahuan tentang apa itu ASD, kemudian juga bagaimana penanganannya, dan di sini juga kita akhirnya belajar juga bagaimana berbagi dengan orang tua lain, kemudian juga mendapatkan dari narasumber apa yang harusnya kita lakukan, terutama ketika di rumah ya, kita harus menyusun program harian, mingguan, dan juga kita juga sebenarnya harus menegakkan dulu assessment awal apa yang diderita oleh anak kita, sehingga kita bisa mengetahui treatment yang paling tepat bagi mereka. Kemudian untuk selanjutnya kami berharap ya, tidak hanya saya tapi juga peserta yang lain berharap akan ada kelanjutan bagaimana kita mengakomodir semua kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan cara yang lebih sistematis gitu ya, misalnya kerjasama Pemda, bantuan Pemda, kemudian kerjasama dengan tempat terapi, kemudian juga kerjasama dengan rumah sakit atau klinik untuk assessment awal,
dan juga dengan para terapis. Selain itu juga bagaimana kita menyusun program pendidikan formal, informal maupun juga vokasi bagi anak-anak kita sehingga di masa perkembangannya nanti mereka bisa mandiri. Nama saya Tristiana Narendrawati, Ketua Forkesi Jakarta. Saya sangat senang ada pelatihan ini ya. Sebenarnya kalau saya bilang pelatihan ini sangat diperlukan untuk para orang tua yang mempunyai anak kebutuhan khusus, khususnya autism. Terutama orang tua yang masih mempunyai anak-anak balita, karena mereka harus menjalani program-program yang harus dilakukan oleh anak-anak mereka sehingga nantinya anak-anak mereka bisa mandiri. Kalau dari pemaparan dari para narasumber, jadi saya teringat kembali masa-masa anak saya, Razin, yang saat ini sudah 28 tahun memulai terapi di saat Razin berusia 17 bulan. Jadi saran saya sih, kalaupun nantinya ada lagi untuk pelatihan ini, mungkin lebih detail bagaimana tata laksananya. Jadi terus untuk promo iklan pengada, bila ada pelatihan lagi itu mungkin dibuat postingan berupa video, jadi menarik minat para orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, khususnya autism, ikut serta dan ambil bagian dari pelatihan ini, karena ini sebenarnya sangat bagus untuk mereka, bukan cuma untuk anaknya tapi untuk para orang tuanya. Ya, mereka bisa menerima anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus dengan lapang dada dan benar-benar mereka dengan tulus mendampingi putra-putri mereka yang berkebutuhan khusus ini sehingga mereka bisa mandiri.